Bersama Ustaz Haji Sahasan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara penonton yang bersama hari Syarudin, sedang pendengar yang berkata sekian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinannya dapat kita menyambung kembali ke tafsir kita. Dan muslimat-muslimat yang berkata Allah sekian, kita berada masih lagi pada ayat 7, ke 8, ke 9 daripada surah Ghafir. Bukannya Al-Ghafir, sebaliknya surah Ghafir tanpa alif lam di awal ni. Dipanggil juga dengan nama Al-Mu'min, bukannya Al-Mu'minun. Kerana surah Al-Mu'minun adalah surah yang berasingan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladziina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladziina aamanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladziina taabu wattaba'u sabiilaka wa qihim 'adzaabal jahiim. Yang mengikut arash dan siapa yang berada di kelilingnya bertasbih memuji Tuhan mereka dan mereka beriman kepadanya serta minta ampun bagi orang-orang beriman. Tuhan kami, engkau telah mengikuti segala satu rahmat dan ilmu. Maka ampunilah kami, ampunilah orang-orang yang telah bertaubat dan mengikuti jalanmu dan hindarkan mereka dari siksa jahil. Tuhan kami, engkau telah mengikuti segala satu rahmat dan ilmu. Maka ampunilah orang-orang yang telah bertaubat dan mengikuti jalanmu dan hindarkan mereka dari siksa jahil. Pada yang lalu, Allah SWT telah pun menunjukkan, menggambarkan betapa kebencian kaum kafir terhadap para rasul. Itulah dalam ayat yang sebelum ini Allah SWT menjelaskan, kadzabat qablahum qaum Nuh wal ahzab min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim ya'khudhu wa jadalu bil batil wa hadu bihi al haqq fa akhadhtuhum fa kayfa kana iqab. Sebelum mereka kaum Nuh dan golongan bersekutu sudah mereka telah mendustakan dan telah melakukan perencanaan setiap umat terhadap rasul mereka untuk mencelakakannya. Dan mereka berdebat dengan yang batil untuk melenyapkan kebenaran dengannya. Kerana itu aku telah menyiksa mereka. Maka bagaimanakah siksaku? Fakai fakana iqab. Usnya-usnya ini boleh kawal sekalian. Jadi ayat itu menceritakan tentang teruknya konspirasi yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, musuh-musuh para Nabi, zaman berzaman terhadap utusan yang Allah utuskan. Ini dalam ayat yang ketujuh, Allah menggambarkan betapa kasihnya para malaikat kepada orang beriman dan tentulah lebih-lebih lagi kepada para rasul yang menjadi ketua orang-orang beriman. Ayat ini menyatakan malaikat-malaikat yang mengikut arash dan malaikat-malaikat yang berada sekelilingnya yang dipanggil sebagai Qurabiyun. Mereka ini bertasbih memuji Allah SWT. Mereka sentiasa beriman kepadanya dan minta ampun bagi orang-orang beriman dengan mengucapkan, ya Allah, telah engkau meliputi satunya rahmat dan ilmu-Mu, maka limpahkan rahmat segala sesuatu. Berilah keampunan kepada orang yang bertaubat dengan tulus dan ikut jalan-Mu yang lurus. Hindarkan mereka dari seksa neraka jahannam yang nyalih. Muslim-muslimat ini mulai kebaksian. Kalau kita mengkaji Al-Quran, sebenarnya tidak dapat ditemui keterangan Al-Quran tentang siapakah yang dimaksudkan dengan alladzina yahmiluna al-arsy. Tapi adanya kata waman haulahu, itu sebab Allah SWT jelaskan surah Az-Zumar ayat 75, wa taral malaikata hafina min hauli al-arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Engkau akan melihat para malaikat berlingkar keliling arasy bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ketepatannya jika para pemikul arasy itu adalah malaikat-malaikat. Maknanya allazina yahmiluna al-arsy
tidak dihuraikan lebih lanjut. Tapi yang duduk keliling arasy itu, waman haulahu, itu ada huraiannya menerusi surah Az-Zumar. Jadi kita telah mempelajari tafsiran yang paling baik, tafsir Quran di Quran. Ayat Quran sendiri mentafsirkan ayat yang lain, hadis yang mentafsir ayat itu sendiri. Telah dihuraikan dalam kuliah yang terdahulu, menekankan perkataan yu'minu nabihi, yang mana malaikat ni memanglah mereka maksum, maksumun, tidak melakukan dosa. Tapi Allah sengaja menekankan betapa pentingnya keimanan itu, mulianya dia meletakkan makhluk Allah SWT menjadi tinggi. Dan tambahan pula ia menunjukkan kepada keserupaan, kesamaan yang antara mereka dengan orang-orang beriman, iaitu keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab iman mereka sama dengan manusia yang mereka doakan itu, orang-orang beriman ini. Muslim-muslimat ini mereka Allah sekalian. Ucapan para malaikat ini, Tuhan kami, engkau telah mengikuti segala sesuatu rahmat dan ilmu. Di sini Allah SWT menyatakan rahmat lebih dahulu, kemudian ilmu, kerana rahmatnya, dengan rahmat itu Allah menganugerahkan kepada semua makhluk, dan dengan ilmunya dia menganugerahkan setiap makhluk sesuai dengan keperluan dan kehendak masing-masing. Jadi maknanya rahmat ni mendahului ilmu. Rahmat dan ilmu Allah ni meliputi segala sesuatu, mencakupi segala sesuatu dalam kehidupan, bahkan di akhirat kelak. Kata Ibn Ashur, mufassir yang terkemuka dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir, membatasi kata kulla syai'in, iaitu menunjukkan kepada rahmat. Seperti binatang, seperti manusia, kerana menurutnya tidak ada keperluan rahmat bagi tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang tak bernyawa. Pendapat ni barangkali tak berapa tepat, muslim-muslimat yang dimulikkan Allah sekalian. Kerana bukan sahaja kata yang menyertai rahmat adalah ilmu, yang tentu saja ilmu Allah SWT ni mencakupi apa pun, tapi juga kerana tumbuh-tumbuhan pun memerlukan rahmat Allah SWT. Bahkan benda-benda tak bernyawa perlu pada rahmat Allah. Jadi mewujudkan benda-benda ini merupakan sebahagian daripada rahmat Allah SWT. Manusia pun dituntut untuk memberikan rahmatnya, menunjukkan kasih sayangnya kepada benda-benda dengan memfungsikan benda-benda tersebut sesuai dengan penciptaannya. Dulu kita pernah belajar bahawa Nabi Muhammad SAW ni, sampai benda-benda yang tak bernyawa kerana Nabi pun Nabi beri nama sebagai tanda rahmat, sayang. Contohnya pedang Nabi dinamakan dengan Zulfiqar, Zulfiqar yang berotot. Perisai Nabi bernama Zatul Fudul, yang akan mempertahankan Nabi SAW. Pelana Nabi ini, pelana naik atas kuda ataupun unta pun Nabi panggil dengan Adad. Cermin Nabi, Nabi namakan sebagai Midallah. Tongkat Nabi ni, Nabi panggil sebagai Al-Mamshuk. Al-Mamshuk maknanya yang boleh membelah. Gelas Nabi ni namakan sebagai As-Sadir. Dia perkataan Sad, As-Sadir, maknanya yang dapat meminum kepada Nabi SAW. Jadi nama-nama ni Nabi berikan kepada objek yang tak bernyawa, mengisyaratkan bahawa seolah-olah benda yang tak bernyawa ni pun mempunyai keperibadian yang memerlukan persahabatan, memerlukan kasih sayang agar ditunjukkan, rahmat dan sebagainya. Terus muslimat ini milik Allah sekalian. Kita dididik untuk menyayangi semua yang ada di bumi. Irhamu man fis sama, irhamu man fil ard, irhamkum man fis sama. Kasihanilah kamu akan segala yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan mengasihani kamu. Jadi menunjukkan kepada kita tentang pandangan lebih tepat, rahmat Allah SWT ni menguasai segala-galanya, bukanlah terbatas kepada makhluk yang hidup seperti binatang dan manusia semata-mata tanpa melibatkan pokok-pokok. Jadi berdasarkan ayat ini, muslim-muslimat yang dimiliki Allah sekalian, kita dapat lihat penjelasan lanjut tentang malaikat ini yang amat mengasihi orang-orang beriman. Datang ayat yang ke-8, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkan mereka ke dalam syurga, syurga Aden yang telah engkau janjikan kepada mereka, dan siapa yang saleh di antara bapa-bapa mereka dan pasangan-pasangan mereka dan keturunan mereka semua, semuanya engkau ini maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini lanjutan daripada doa para malaikat untuk orang-orang beriman. Panjang kita cerita tentang malaikat ini, muslim-musliman ini muliakan Allah sekalian. Kita pernah bincangkan sebelum ini tentang tugas-tugas para malaikat. Banyak tugas para malaikat ini. Antara tugas para malaikat, kalau kita lihat seperti ini disebut
الأمانة من الله سبحانه وتعالى adalah mencatat amalan manusia. Ini antara tugas para malaikat ni. Lagi, tugas mereka menyertai, mengajak manusia kepada kebaikan. Dalam hadis yang sahih, Nabi telah bersabda, hadis yang Muslim, "Ma minkum min ahadin illa wa kad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaika. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, qalu wa iyyaya illa anna Allah a'anani alayhi fa aslam fala ya'muruni illa bi khairin." Tidaklah ada seorang pun di antara kita ni melainkan telah ditugaskan kepadanya qarin dari kalangan jin dan qarin dari kalangan malaikat. Mereka bertanya, "Apakah Nabi juga, wahai Rasulullah? Nabi pun ada qarin juga." Jawapan Nabi, "Ya. Hanya sahaja Allah telah menolongku atas qarin dari kalangan jin ini sehingga dia pun masuk Islam. Oleh itu dia tidaklah memerintah mengajakku melainkan kepada kebaikan." Maknanya kita ni, setiap kita ada qarin daripada jin dan qarin daripada malaikat. Qarin daripada kalangan jin ni mengajak kita untuk melakukan kejahatan. Qarin daripada malaikat ni mengingatkan kita supaya melakukan ketaatan. Dalam hadis yang lebih jelas lagi, muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, bahawa Nabi SAW telah pun bersabda, "Iza awal rajulu ala firashihi ittadarahu malakun wa syaitanun fayaqul malak ikhtam bi khairin wa yaqul syaitan ikhtam bi syarrin. Fa'in zakar Allah thumma nam batal. فإذا استيقظ قال الملك افتح بخير وقال الشيطان افتح بشر فإن قال الحمد لله الذي رد علي نفسي ولم يمتها في منامها الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه فإن وقع من سريره فمات دخل الجنة." Kalau seseorang kita hendak baring tempat tidur, maka dia akan menjadi rebutan antara malaikat dan juga qarin syaitan ini. Malaikat akan berkata, bisik kepadanya, "Tutuplah harimu dengan kebaikan." Kata syaitan ini pula, "Akhirilah hidupmu dengan keburukan." Apabila seseorang untuk berzikir kepada Allah kemudian tidur, maka malaikat akan menjaganya pada malam itu. Bila dia bangun, malaikat akan berkata, "Bukalah, mulakanlah harimu dengan kebaikan, dengan tahajud." Tapi syaitan ini pula berkata padanya, "Bukalah kehidupan hari ini dengan keburukan." Kalau dia bangkit dan baca alhamdulillah alladhi radda alayya nafsi wa lam yumitha fi manamiha alhamdulillah alladhi yumsiku as-samawati wal arda an tazula alhamdulillah alladhi yumsiku as-samaa an taqa'a al-ardi illa bi idni, nanti saya akan catatkan doa ni muslim-muslimat sekalian dalam Facebook saya supaya muslim-muslimat dapat mengamalkan. Kita nak tidur pada waktu malam, baca 3 qul. Qul huwallahu ahad sempurna, qul a'udzu birabbil falaq sempurna, qul a'udzu binas sampai habis. Hembuskan kepada kedua tapak tangan kita dan sapukan ke seluruh anggota badan kita mana yang sampai. 3 kali. Setengah ulama mengatakan lebih baik dengan sedikit isyarat ludahan, agar dengan membaca doa ini sebagai satu protection minta kepada Allah SWT lindungan waktu kita tidur malam. Jadi kalau kita bangkit dengan baca alhamdulillah alladhi radda alayya nafsi wa lam yumitha fi manamiha alhamdulillah alladhi yumsiku as-samawati wal arda an tazula, sampailah kepada ayat alhamdulillah alladhi yumsiku as-samaa'a an taqa'a al-ardu illa bi idznih, maka kalaulah seseorang itu mati pada hari tersebut, maka dia akan masuk syurga. Kalau dia jatuh daripada tempat tidur, dia dalam hadis ini menjelaskan, maka dia akan masuk syurga. Jadi maknanya ini satu tugas malaikat. Selain daripada mencatat amalan manusia lakukan, dia juga mengajak kepada kebaikan. Berada dia sama kita sentiasa. Bila kita melakukan kejahatan, maka sedih malaikat ni. Kerana tugasnya adalah untuk memujuk, membimbing, membisik kepada kita kebaikan-kebaikan. Lagi dalam hadis, kalau kita lihat hadis yang sahih, riwayat Abu Ya'la al-Musili dalam musnadnya, dan juga oleh Ibn Hibban, dan begitu juga dia sebut oleh Tirmizi, "Inna syaitani lammatan walil malaki lammatan, fa'amma lammatu syaitan fa'i'adun bisharri wa takdzibun bil haqqi, wa amma lamatul malak fa'i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqq, faman wajada dhalika falyahmidillah wa man wajada al-ukhra falyata'awwadh min asy-syaitan thumma qara asy-syaitanu ya'idukum al-faqq." Nabi telah menyatakan kepada kita semuanya syaitan memiliki bisikan, malaikat pun membisik juga. Ini tugas malaikat yang kedua. Bisikan syaitan adalah mengembalikan manusia kepada kejahatan dan mendustakan yang benar, tapi bisikan malaikat adalah mengajak manusia kepada kebenaran dan membenarkan yang hak. Siapa yang mendapat bisikan malaikat, maka hendaklah dimuji Allah. Siapa yang mendapat bisikan syaitan,
galakan untuk melakukan dosa, maka hendaklah dia membaca a'udzubillahinasyaitanirrajim. Kemudian Nabi pun baca ayat ke-268 daripada surah Al-Baqarah, syaitanu ya'idukumul faqq. Syaitan ini memandu kamu kepada kefakiran, kesusahan hidup. Bismillah ini mereka pastian. Sehingga saya bawa lanjut kisah malaikat ini bagi menunjukkan kehebatan akidah yang ada dalam diri setiap Muslim. Mereka ni bertuhankan kepada Allah SWT yang punya kekuasaan yang luar biasa, yang tidak ada seperti dibayangkan oleh mana-mana ajaran-ajaran agama-agama yang sebenarnya semuanya sesat. Kerana menyembah makhluk berbeza kepada Allah SWT memiliki kerajaan yang maha besar, kuasaan yang maha tinggi. Supaya kita faham. Kerana bicara ini jarang-jarang kita dengar, jarang-jarang kita fahami, jarang-jarang disampaikan. Ia satu bab yang penting dalam akidah. Lanjutannya pada kuliah akan datang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.